kembali lagi di channel Adit Boba. Kali ini aku udah bersama chef kita, Bro Anjas. Anjing, chef apaan gue? Kan masak ikan cetek. Coba nih, kalian ada tahu ikan cetek apa? Coba komen, apa namanya? Komen nama, aku gak tahu karena dia dapat mancing kemarin tadi pagi. Dia langsung bilang, bro kita makan ikan cetek. Wah, langsung gas, gratis apa lagi kan? Nih, sini udah ada bias, tidak salah aku gak tahu bahan-bahan ini. Kali ini akan dimasak seperti apa, Jas? Digoreng kering. Dipakein sambal matah. Wih, sambal matah itu asli Bali loh. Siap. Oke, tanya terus, mungkin aku nggak banyak omong. Mungkin nanti di final kita akan makan. Kita akan lihat cara pembuatannya. Oke, pantengin terus. Nah, anak gak berani pakai tangan aduk ya. Kita pakai spatula aja. Loh, kenapa gak berani ngaduk pakai tangan? Ini durinya tumpul-tumpul nanti tangannya robek-robek. Nah, di sini berarti ini gak bisa dipakai feeding untuk pet ya. Ini gak bagus. Ini maka cocok untuk feeding untuk humanity. Humanity seperti saya ini. Asyik. Yang lapar, selalu lapar. Mantap anjing, babi gak bisa kenyang. Yang untuk jaga body. Digoreng kering saja. Yang penting nambah. Wow, ada size besar satu jumbo ini. Wait, Adit Boba kali ini mau melihatkan jurus. Nah, ini sekarang mau di proses. Proses pengurangan udah panas. Panas sekali untuk membakar dosa-dosa Anda. Oke, lanjut langsung aja. Nah, ini udah selesai menu kita. Mungkin ada menu tambahan nanti ya. Kita mau bang, ikannya sudah kering banget, kering. Ini kayak kecebur. Ini jadi kayak cake ikan. Oh, cake nih. Cake kayak bread gitu. Ini slay ya. Slay. Ya. Ini super pedas banget. Ini kita pakai sekitar 40 cabai ya. 40 cabai. Ini bukan main. Nanti akan aku saup. Saup. Pantengin terus ya. Abis ini kita makan. Ini sekarang aku sesuai yang kalian inginkan di komen ya, kita bakalan mukbang. Ini di sini tadi menu yang dibuat sama saudaraku. Terus ini ada pepes
lele, terus di sini ada sate keong atau enggak kakul ya kalau dibilang di Bali. Sekarang kita mau coba dulu. Kita coba sambalnya nih, kita geser dulu ya. Kita nasi. Oke. Okay. Nasi dulu. Kita bentuk dulu nih. Nasi apa panas enak banget. Kita pakai ikannya nih, renyah banget. Idih. Coba pakai ikan dulu sama sambal. Yuk, sikat, Bu. Pedas banget ya. Punya udah aku bilang tadi, kita pakai 40 cabai. Mantap, babi. Main-main. Ini kita coba sate kakul atau sate keong. Lembut banget dan sensasi kenyal makan kerang itu pasti terasa di sini karena keong itu hampir mirip sama kerang ya. Terus ada pepes lele di sini. Wah, ini pedas banget ya. Sampai wah, keringet. Pepes lele ya. Kita coba pepes lele. Oke. Kita pilih dulu ya. Kita coba pepes lelenya ya. Pakai nasi. Yuk, sikat dulu. Gak bisa ngomong. Ikan. Sate ini kenapa aku suka banget, karena kenyalnya itu loh. Buh, gak dicoba nih ke Bali nih, sate kakul namanya atau keong sawah. Enggak, keong racun bang. Enak. Kura-kura ASD nya suka banget ya, kita kasih keong. Apalagi saya. Nasi panas memberikan sensasi nendang. Nendangan subasa. Kita kubun-kubun. Kita pakai lele. Sama ikan. Ikan crispy. Kepala itu, waduh. Ini pedas banget. Mau challenge teman-teman yang suka pedas tuh, wih, buatan sambal sama Just Weekend Channel. Pasti KU. Bagi yang makan ikannya hati-hati, karena ada tulang kecil tajam ya, karena dia basic ya. Emang banyak tulangnya. Maafkan, miringnya goyang-goyang. Muka-muka kepedasan. Paling enak nih kalau kita gabung nih. Kita pakein lele dulu ya. Ini banyak, lumayan tulangnya juga, hati-hati. Kita pakai lele. Terus sate keong kita lepas dulu. Oke, kita gabung.
Jangan lupa coba-coba ya. Sikat bro. Enaknya. Bagi dikit woy. Sedap banget. Ini super duper sedap. Ini suapan terakhir ya. Suapan terakhir ya. Kita buka dulu. Sate. Oke. Oh, dah. Oke, gigit aja. Sikat, bro. Ya, last bite. Sambil pegang sate, sini masuk. Kita akan akhiri channel ini. Kasih yang udah nonton. Ini last bite, kita pakai penutup. Pantengin terus channel Boba. Next kita makan lebih apa, lebih ekstrim lagi. Ini keong ada, lili ada, di kantor ada. Sambalnya super pedas, 40 cabai loh. Yuk, see you the next video. Makan dulu ya.